Mereka akan pergi ke Belanda bulan Juli dan hari ini mereka sedang menghimpun dukungan. Jadi saya dukung tim dari UGM ini. Mohon doanya, ini di bulan puasa yang berkah penuh rahmat. Semua rakyat Indonesia please support ya. Kita bakal fight di Amsterdam. Pagi ini saya ke Fakultas Teknik. Ini ada anak-anak muda yang sangat inovatif, kreatif. Mereka mau ikut lomba di Belanda ya, Bro? Di Belanda hari ini, Pak. Proyeknya apa? Ya, ini proyeknya. Bima Sakti, 90% komponen dibuat sendiri. Nah, mobil, kayak formula ya? Formula, Pak. Kami masuk 10% terbaik dunia. Dari 2.000 tim, kami sekarang di posisi 114. Mahasiswa yang hebat-hebat ini. Dan kalau kamu mau berdonasi, kamu kirim ke sini. Ya, atau kamu bisa scan QRIS di sini. Sekaligus yang peduli sama anak-anak Indonesia yang cerdas, yang inovatif, kamu mesti dukung penelitian ini, pengembangan ini, agar kita bisa menunjukkan pada dunia kita mampu. Minggir. Untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah. Bima Sakti juara. 350 tahun, kita di bawah Belanda. Segala potensi kita dikeruk VOC dengan perjuangan berdarah-darah para pejuang Bung Karno dan lain-lainnya memerdekakan bangsa ini. Namun kini, beberapa anak bangsa sanggup maju ke Belanda untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa membalas semua itu, membuktikan semua itu. Namun sangat sedikit sekali yang mendukung kami. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih rakyat Indonesia yang mendoakan kami. Dukung kami, bantu kami, terutama Indonesia lagi bikin Formula F. Insya Allah semua berkorelasi dengan Mandalika dan menunjukkan Indonesia bisa bangkit. Motorsport Indonesia dipandang dunia. Karya anak bangsa bikin Indonesia bangga. Bima Sakti Road to Amsterdam. Guys, kami dari tim mohon doanya. Ini di bulan puasa yang penuh berkah, penuh rahmat. Semua rakyat Indonesia please support.